Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel IT Autodidak. Saya sedang menggunakan Zorin OS, sebuah distro Linux yang berbasis Ubuntu. Jadi ini untuk Zorin OS ini 64 bit dan tampilannya sangat bagus teman-teman. Namun memang agak sedikit berat daripada Manjaro maupun Linux Mint. Untuk teman-teman yang ingin mendownloadnya, silahkan teman-teman masuk ke website resminya Zorin OS, kemudian download. Ini gratis teman-teman, full version. Tenang aja, untuk Linux semua versinya gratis, tidak ada yang berbayar karena ini open source. Kemudian atau teman-teman bisa melalui linux.org ya. Silahkan teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir, cara install, dan nanti kita akan sedikit melihat-lihat seperti apa isi dari Zorin OS ini. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, dan subscribe-nya supaya teman-teman bisa mendapatkan info-info menarik dari channel kami IT Autodidak. Kita lanjutkan teman-teman. Kita buat folder baru untuk menempatkan OS yang akan kita install. Saya membuatnya pada local disk E, kemudian klik kanan, new folder. Kemudian kita ganti namanya menjadi Zorin OS ya. Kalau sudah, kita buka VirtualBox-nya, kita klik baru, kemudian nama ini kita ganti menjadi Zorin OS sesuai nama OS-nya. Folder mesinnya ini kita tempatkan folder baru yang baru kita buat ya, pada local disk E, Zorin OS, select folder, kemudian tipenya adalah Linux. Versinya untuk Zorin OS ini base-nya adalah Ubuntu. Saya gunakan yang Ubuntu 64 bit. Klik lanjut. Kemudian ukuran memorinya 2 GB ya. Oke, klik lanjut. Kemudian buat tipe berkas harddisk-nya sudah seperti itu aja ya. Lanjut. Iya, seperti ini aja, lanjut. Kemudian untuk lokasi kita biarkan berkasnya kita naikkan ya. Jangan terlalu mepet, sekitar 12 GB. Oke, buat. Nah, ini ya. Setting awal kita sudah jadi, kemudian kita klik pengaturan untuk setting selanjutnya. Kemudian klik sistem. Prosesor saya gunakan satu prosesor saja, sudah cukup ya. Zorin OS ini termasuk yang ringan. Kemudian tampilannya, untuk memorinya kita naikkan menjadi 128 MB. Kemudian penyimpanan kita klik pada kosong di bawah pengendali IDE. Kemudian klik pada ini gambar disk ini ya. Choose create virtual optical disk. Kemudian klik tambah. Kita cari Zorin OS 15.2 core 64 bit. Saya gunakan yang ini ya. Besarnya 2,2 GB. Klik open. Oke, sudah muncul. Kita pilih ya, masuk ke IDE ya. Kemudian kalau sudah, kita klik OK ya. Oke, sudah lengkap untuk setting kita. Sekarang tinggal kita install. Kita klik mulai. Ya, kita pilih yang try or install Zorin OS ini ya. Ya, kita sudah di area instalasi. Sekarang kita install Zorin OS ya, ini ya, install Zorin OS. Kemudian keyboard layoutnya seperti ini ya. Kita biarkan, continue. Update and other software tidak usah ya, install third party tidak usah ya. Ya, ini aja ya, continue. Kemudian installation type, erase disk and install Zorin OS ya. Kita install di VirtualBox ini hanya akan menginstall pada folder yang kita buat, jadi tidak akan mempengaruhi ke isi harddisk yang lain ya. Kita install now. Oke, continue. Where are you? Kita ganti Jakarta. Oke, Jakarta time. Continue. Kita isi ya. Enggak. Ini oke, installation complete ya. You need to restart the computer in order to use the new installation. Oke, kita restart dulu. Oke, ini ya. Kita sudah masuk di desktop environment dari Zorin OS. Kita setting terlebih dahulu untuk display-nya, resolusinya ya. Setting, kemudian nah ini resolusinya teman-teman, resolusinya kita ganti ke 1360. Nah ini apply, keep change. Nah Oke, kita lihat ini daripada Manjaro, lebih enteng Manjaro ya daripada ini ya. Ini memang grafiknya agak sedikit agak berat ya ini ya. Sepertinya memang grafiknya lebih bagus ini daripada Manjaro ya. Dari segi warna-warnanya lebih cerah ini ya teman-teman. Untuk aplikasi yang sudah diinstal ini standar aja sih ya. Untuk Office-nya apa aja? LibreOffice teman-teman. Kemudian internetnya ada Firefox web browser. Kayaknya ini yang terbaru ya. Klik yang about Firefox ini ya. Kita lihat 73 ya, ini ya 73.0.1 sepertinya, kayaknya ini yang baru ya. Oke teman-teman, ini ya untuk Zorin OS Linux base Ubuntu yang lebih berat sepertinya daripada Linux Mint dan Manjaro atau sekelasnya ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe-nya, serta tekan loncengnya teman-teman, supaya teman-teman bisa mendapatkan info-info menarik dari channel kami IT Autodidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.